penasaran dong tadi, seperti apa sih penampilan yang paling pas buat Denada? Silakan masnya. Bener banget. Nah, sebelum itu mau ngajak Dena untuk berdiri, coba boleh. Oke, okay. Silakan Mbak Dena. Tapi kelihatan sekali sini Mbak. Tapi kelihatan sekali transformasi dari Denada ya. Kalau kemarin di saat menikah kemarin yang Gatot. Gatot. Nikahnya sama Gatot. Iya kali ya. Jadi kalau kemarin kan Dena sempat yang mengembang luar biasa. Iya. Saat hamil. Saat setelah hamil juga. Kayaknya agak susah untuk menurunkan berat badan karena waktu itu ketemu sama Dena sempat yang gue padahal udah lari pagi, udah fitness dan segala macam. Lari dari kenyataan tapi belum kan waktu itu. Susah banget untuk menurunkan dalam waktu instan. Tapi tiba-tiba Dena tampil di layar kaca televisi langsung jadi kurus seperti ini. Itu kenapa ya? Sebenarnya sih prosesnya panjang juga. Cuma memang mungkin pertama kemarin itu karena proses masih metabolismenya mungkin juga karena baru melahirkan juga. Terus kita juga, aku kebetulan ASI eksklusif selama 2 tahun. Yeay! Ya, namanya mungkin konsentrasinya lebih ke arah situ. Jadi begitu selesai ASI eksklusifnya udah beres, jadi lebih bisa merasa oke, ASI-nya udah beres nih, sekarang aku udah harus balik lagi. Tiba-tiba langsung kurus? Iya, tiba-tiba harus langsung ini lagi, balik lagi, ya udah melakukan segala cara Ditambah dengan masalah kemarin ya. Enggak, maksudnya masalah Karen, Bajunya Dena sekarang ini karena Dena kurus, yang paling keren dari Dena adalah di pagi hari ini warna hitam tuh kan biasanya dipakai di malam hari. Nah, warna hitam menjadi aman karena bisa dipakai pagi, siang, dan malam. Betul. Iya kan Eca? Ya. Nah, dengan turtleneck shirt seperti ini, apalagi Dena perutnya udah lurus banget. Bandingkan dengan mama yang satu ini. Iya kan? Sama-sama habis ngelahirin padahal. Okay, iya, dan Dena suka sekali memakai skinny tight jeans. Seperti ini yang sebenarnya tidak terlalu sampai di pinggang dan ini di bawah pinggang. Ini namanya letaknya di pinggul, di hips. Kenapa Dena memakai celana seperti ini dan jadi bagus bodinya buat Dena? Karena sebenarnya Dena memiliki badan yang cukup curvy kalau kita lihat ke samping. Curvy itu jadi kayak ombak itu ya, wiuuu. Maksudnya ya. Iya kan, okay, jadi pantas banget buat Dena yang memakai semuanya ketat dari atas sampai dengan bawah. Karena kayak biola gitu ya. Seperti biola. Jadi kalau misalnya personal style, ini namanya bombshell. Bombshell itu adalah perempuan-perempuan yang senang memakai baju untuk kasih lihat lebih jelas lagi bentuk tubuhnya seperti apa. Seperti Kim Kardashian. Nah, itu dia. Itu dia. Kim Kardashian ala Indonesia. Nah, untuk itu, untuk itu aku punya buat Dena yang menurut saya beberapa gaya yang benar-benar image-nya Denada. Kita sambil duduk. Kita lihat lagi yuk. Kita duduk lagi. Salah satunya ini. Keren sekali. Kenapa saya memilih gambar ini buat Denada? Karena ini ada touch of maskulinnya. Iya kan? Seperti ini. Jadi ini adalah bentuk two pieces, dua piece. Atasan dan bawahan diberikan obi. Kalau orang lain memakai jas maunya yang normal dua tangan, jasnya diberikan satu tangan. Itu Dena banget ya. Ini Dena banget menurut saya. Seperti kita lihat kan rambutnya sebelah botak, sebelah. Selanjutnya gambar nomor 2. Nah ini sebuah gaun mudah-mudahan di televisi di rumah bisa kelihatan lebih jelas. Ini gaunnya juga sebenarnya kelihatan maskulin karena di bagian ini juga dua piece nih, atasan dan bawahan. Gitu kan? Dan letak bagian pinggangnya lebih jelas lagi karena ada potongan di bagian pinggang. Tata letak polanya di bagian pinggang dan di bagian dada. Sehingga pinggangnya Dena lebih kelihatan kecil lagi. Selanjutnya saya punya gambar buat Dena. Nah, ini adalah the outfit of the day. I know right? I love her so much. Dan ini itu artinya mereka senang. Mereka suka ya. Jadi ini yang paling cocok ini. Dan menurut saya Dena tuh tidak perlu banyak yang macam-macam, nggak perlu banyak bling-bling menurut saya, tapi lebih statement ke badannya dia, ke rambutnya dia, ke makeup-nya dia. Less is more juga bisa menjadi sebuah kekayaan gaya dari Dena. Oh, jadi itu fashion statement untuk Dena. Mbak Dena ada ya. Less is more. Less is more. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, semua dari tadi bertransformasi. Penampilan, pemilihan musik.
dan pasangan juga ternyata berubah-ubah pola yang disukai oleh Mbak Dena. Iya. Saya khawatir ini memang ciri seniman sejati, apa itu mereka sangat fleksibel, bebas dalam pemikirannya, iya, sehingga iya, pada saat memilih pasangan pun berubah-ubah. Mulai dari yang tadi kepribadiannya dominan, dan seterusnya, kamu ciri seniman sejati, Mbak. Gak salah loh punya pasangan, Mbak Eca, yang lebih tua atau lebih muda. Ternyata riset menunjukkan gak ada perbedaan kualitas pernikahan, kualitas hubungan mereka yang pacarannya. Mau lebih tua, sama yang lebih tua, sama yang lebih muda, yang penting gak berhubungan dengan anak remaja ya. Itu aja sih. Berarti memang itu tergambar ya. Tergambar, transformasinya jelas, termasuk dalam pilihan pria-prianya. Oke. Gimana nih Dena? Dari tadi iya. Pencerahan ya. Iya, it's good. Jadi rupanya kalau kesini tuh lahir batin gitu. Mendapatkan makanan lahir batin. Iya benar-benar. But it's true, it's so true. Aku setuju banget semua yang dibilang sama Karen, karena semua yang tadi pilihannya itu sesuai sekali dengan bayangan aku terhadap apa yang kepingin aku pakai. Karena kita ngelihat satu style, kita bilang dalam hati, no, it's not me. Aku nggak akan nyaman pakai itu. Tapi semua yang dia pilihkan tadi, aku akan sangat amat nyaman dan it's. Iya betul sekali. Tapi sejujurnya ya Dena, bahwa Dena tuh dalam masa karirnya, kalau kita lihat dari penampilan di TV tuh masih bingung gitu. Dia mau kemana? Berubah-berubah gitu. Nanti ada A, ada B. Iya. Sebentar ya Dena kan mau ada album baru nih keluar sebentar lagi. Makanya tadi ngobrol-ngobrol Dena kalau mau keluar album baru, apa warna lagunya, stylenya seperti apa. Tapi kembali lagi stylenya seperti ini lagi. Yeah. Dan ini yang sebenarnya adalah Dena. Jadi dari awal meskipun berubah-ubah, ada unsur-unsur maskulin dalam pilihan Mbak Dena, itu maksudnya. Betul. Oh, that's it. Ya, oke. Mbak Dena jangan oke-oke, kasih kesimpulan dong Mbak Dena. Kesimpulannya tadi saya sebutkan ya, ternyata dalam pilihan pasangan, kita selalu mencari profil mana yang paling bisa tutup menutupi dengan kita, mau yang lebih tua, mau yang lebih muda. Yang penting, hey, masa lalu, tragedi cinta dan trauma-trauma masa lalu bukan yang menentukan arah kita saat ini, karena sekarang adalah pilihan untuk hidup yang lebih baik. Oke, thank you. Ada pesan tambahan nggak buat Dena, Mbak Vera? Pesan tambahannya, segerakan dong Mbak. Albumnya maksudnya, bukan nih mau wakili pertanyaan semua yang ada ya. Mbak, kapan dihalalkan Mbak? Kita tunggu ya Mbak ya. Ini doain aja. Mas, ini mau sampai kelar di sini? Udah, makasih ya. Terima kasih. Cerita Perempuan hadir setiap hari Senin sampai dengan Kamis jam 10 pagi di Trans TV milik kita bersama. Sekarang kita lanjut ke Insert Update. Bye. Yeay.